yang ganti air total karena daripada nggak bagus airnya pada putih, diganti air baru gitu agar ikan sehat. Ya, tujuannya supaya kotoran-kotorannya pada keluar pada airnya gitu, dibuang begini. Patokannya ini sebenarnya sih 2 minggu sekali ganti air. Memang waktunya udah ganti ini sih, ganti total. pH-nya biar jadi stabil pH airnya. Kita breeding di sini ya pakai ember ya untuk menjodohkannya gitu ya, pakai ember laki dulu masukin seharian, lalu betinanya masukin, kalau udah nelor ya angkat sampai netes, nyampe anak itu bisa berenang masuk ke kolam, langsung ke kolam. Ke kolam gede. Kolam gede itu. Itu tergantung kualitas ya. Kadang-kadang kalau memang itu ikan bisa umur 5 bulan di tesnya gitu, udah bisa dibongkar. Iya. Minimal ikan 5 bulan itu udah jalan tes gitu. Ya paling tua ya 6-7. Kalau proses breeding itu kita hampir tiap hari sih. Tiap hari. Jadinya kita lihat yang kosong aja gitu, kolam kosong langsung ternak-ternak gitu. Jadinya nggak pakai istirahat gitu. Gue lagi di mau bikin streaming YouTube, ntar lihat deh. Cang, Cang buka. Cewek nggak dijual di sini? Cewek sih enggak. Enggak ya? Mana dibuat ini juga, punya aset juga ya? Apa? Paling berapa biji doang? Mana umbar begitu ya? Tapi ya, tetap kalau yang mau bakal makanan ikan kita kasih. Buat apa? Makanan ikan kayak kita miara lohan, tetap, ya. Atau disortiran nih. Arwana. Disortiran nih? Iya. Yang udah berapa kali ditelurin gitu ya? Enggak, masih ori. Cuman kita dari satu kolam itu paling ya 10 ekor kita ambil yang terbaiknya sebenarnya. Nah sisanya udah yang terbaiknya gimana ini kan kita satu kolam nih. Ceweknya dia berapa gocap? Ceweknya ada misalnya gocap paling 10 ekor kita ambil, kita sortir yang bagus ya, sisanya udah. Oh, itu ampirannya deh sana. Sisanya udah buat gitu. Makan itu ya siapa yang minta miara lohan. Ya gila, tsunami corona dijulukin nih. Tsunami ya. Juga ganas.
Gak pake nunggu 14 hari. Ini sih songong sih. Iya, so tau. Songong, songongnya gua. Jangan percaya, kita percaya air gangga suci. Iya, gangga, sungai gangga. Berjuta-juta ke sungai gagal situ ya kencing yang salah lah kan awalnya kan semua situ terkena banyak tuh. Nah, tiba-tiba kan turun ya mungkin udah bebas nih kan kita ke India nih ada kemajuan turun tuh iya dari berapa ratus ribu jadi 2000 orang itu tahap kedua turun lagi wah udah bangga tuh sayang gitu nyatain deh bebas corona. Udah nggak peduli deh tuh protokol kesehatan nggak peduli. Digali lubang tuh mana? Agak. Bikin orang kita nabun aja. Ditumpuk-tumpuk gitu. Iya. Bikin tabunan dulu tuh. Ayo. Lama mayatnya di atas. Penyakit bikin diri sungai suci konten sih ada cuman istilahnya ya komplainnya dalam waktu pengetesan gitu ya komplainan istilahnya kekurangan aja gitu kekurangan ntar dia laporan kurang keras apa kurang gimana gitu minta dituain dikit gitu biasanya sih kekurangan komplainnya gitu doang. Nah, laporan istilahnya ikan kurang keras atau laporannya kurang giginya kurang tajam ya mungkin ikan itu mau dituakan lagi gitu dinaikkan umurnya lagi sampai 6 bulan lebih gitu. Masalahnya kan gini Pak kita tes ini kan 5 bulan kan dilihat istilahnya jalan ikan nah, kalau itu ikan memang ada kekurangannya gitu nanti dia laporan ke saya, ini kurang ini gitu kan. Nah nanti saya naikin lagi tuh umur ikan gitu, nyampe 6 bulan lebih lah. Dia tes ulang lagi sama dia. Lihat perubahannya ada gak gitu.